Hi guys, dalam video ini saya akan kongsikan cara untuk buat teh tarik di rumah. Antara bahannya, 1 liter air yang baru masak, yang baru berasap-asap ya. Hidangan ini untuk 2 gelas yang macam di gambar. Bahan kedua, 2 sudu serbuk teh. Saya rekomenkan teh kita guna serbuk teh 888 kerana teh ini wangi. Dengan wangiannya ini, anda akan terkenang memori di restoran mama. Untuk 1 gelas, simpan 1 sudu teh kecil serbuk Milo. Tambah 1 sudu susu pekat. Tuang teh. Step terakhir, buat teh tarik. Tuang, tarik, tuang, tarik. Langkah ini buatlah di sinki. Video ini sudah sampai ke penghujungnya. Semoga kamu suka video ini. Kliklah subscribe untuk follow perkongsian saya yang seterusnya. Always the best for you.